kasih tanda jatuh murid ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari Jumat berkah ya guys. Jadi Aki kalau hari Jumat ini buka pijet gratis ya guys. Dan ini semalam aku udah bilang Aki buka pijet di terminal Purwokerto ya. Karena Aki dulu seorang supir bis juga. Jadi Aki buka pengobatan di terminal Purwokerto. Oke guys, sebelum kita mulai pekerjaan kita seperti biasa, kita berdoa dan bersyukur mudah-mudahan Mas Gopal, nama aslinya siapa Mas? Imam Suroso. Mas Imam Suroso ini langsung bisa sembuh, dan keluarnya ini Imam Suroso ini adalah keluarnya Mas Sukangin, jadi ntar Aki bekam ya, atau dikop secara tradisional, lumayan sakit tapi manfaatnya bagus ya. Oke, sebelum kita mulai pekerjaan seperti biasa kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Fa khususan si jabang wajinya sama Mas siapa? Mas Imam Suroso, mudah-mudahan disembuhkan dari segala sakitnya, diangkat semua penyakitnya dari tubuhnya, dan dijauhkannya dari mala bencana beserta keluarganya dan teman-teman kerjanya, dan mudah-mudahan dicukupkannya rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah yang kamu penghasilan mau punya yang Gusti Allah yang kamu agung Gusti Allah mestiyo pangori dalam kahanan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiratmu Gusti atas segala berkat, rahmat, nikmat, rezeki, kesehatan yang kau limpahkan kepada kami semua. Sehingga dalam kompleksitas kehidupan kami, kami senantiasa terlindungi, terayomi, tertuntuni, terwelas asih besarahmu Gusti. Matur nuwun Gusti, hanya kepadamu lah kami bersujud, hanya kepadamu lah kami menyembah, bersandar, mengabdi, memohon pertolongan dan perlindungan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, perkenalkan ini mediasi pemijatan Aki adalah minyak gosok acot cap anak mas ya guys. Dan ini adalah minyak herbal sinergi. Minyak herbal sinergi ini banyak sekali manfaatnya, dan ini Aki pakai Tebudi ya guys. Oke guys, dan ini adalah terapi buah jinitrinya ya. Oke guys, kita ikutin pemijatan Aki. Kita ikutin, kita bekam ya seperti biasa. Ini adalah pembekaman bermanfaat untuk mengobati masuk angin, angin duduk juga, terus saraf kejepit, urat kejepit, bisa dilakukan dengan pembekaman ya. Caranya sangat mudah sekali. Ini adalah koin ya, koin 500 perakan, dan ini adalah busa rokok, kita taruh di sini, dan ini adalah gelas ya, modalnya sangat sederhana sekali tapi bermanfaat sekali. Kita bakar ya, baru sampai tipal sama tuh, rek 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 rek. Ini kok bisa hilang? Orang apa orang pal? Aku mau jadi mana ini? Orang apa orang pal? Mana baik? Rata pal. Emang baik banget, cegoreng. Oke guys, caranya kayak gini. Dibakar, terus habis itu kita tarik ya. Ini adalah untuk mengeluarkan angin ya. Jadi caranya ini mudah sekali. Lumayan sakit, tapi hasilnya enak ya.
bisa bolak-balik dorong kayak gini. Ini untuk kekuatan. Jadi kalau kena angin duduk ya atau serangan jantung, ini harus dilakukan kayak gini berulang-ulang ya, sampai angin itu keluar semua ya. Jadi ini kok secara tradisional. Nah, langsung keluar anginnya, enak. Gak mungkin enggak. Kalau sakit-sakit pinggang, dilakukan di sini ya. Terus sama saraf kejepit bisa dilakukan kayak gini juga. Karena ini menyedot sangatlah keras ya, semakin apinya besar semakin keras. Nah, kalau pinggang sakit, suka sakit pinggang kayak gini di sini nih, kita geser-geser kayak gini. Bau, yang bau yang sakit berkelamaan di samping dipijet bisa dengan diras dikop ya atau dipekam ya. Nah, ini kalau bau geser-geser di bahu, tangan juga bisa, ke sini juga bisa. Nah, nggak lepas ya, nggak lepas ya, bisa dilakukan kayak gini. Oke, sudah ya, ini sudah sebadan. Nah, kasih minyak yang panas, kasih minyak yang panas, yang hangat. Hasilnya sangat merah guys, hasilnya merah hitam. Longgok, alhamdulillah guys, belum selesai udah bilang benar-benar plong katanya. Alhamdulillah. Itu manfaatnya pembekaman atau kok secara tradisional ya. Pinggangnya lalu lepal? Orang. Oke guys, pinggangnya gak terlalu sakit ya. Karena ini masih muda. Thank you.
Wah, hebat. Cemlara ya, Pak. Lara empat. Iraman dan selut. Iya. Gratis pak, ngomong apa pak pada sing punya keluhan, punya keluhan kon pada berobat mengenai cuma gratis ya lancar batis sih keluhan sakit pinggang, kelamaan migran, sakit leher, stroke ringan, pokoknya kabel penyakit pun pada paling ini pak singgung pada penyakit. Bawa apa sih, Pak? Ya, saya limet lah. Limet? Awet. Hah? Awet? Iya. Ini larat lagi. Ini larat. Ketemu orang itu pijet jahit, Pak. Rangkel banget. Thank you.
gratis pak. Punya punya keluhan. Ini modelnya, oh di shopping jalan ya pak? Ah, shopping jalan ya. Ya. Langsung keluar. Oke. Lanjut pasien 2.